kau memang istri yang hebat. Opung Matius juga bilang. Bilang apa? Hans pintar pilih istri. Tapi dulu dia yang paling bersemangat jodohkan kau dengan Nauli. Biasa. Orang tua maunya kawin antar keluarga. Dia masih naksir kamu loh, Hans. Selama pesta, matanya terus melirik kamu. Masa? Aku tidak perhatikan. Jangan bohonglah, Abang. Laki-laki mana yang tidak bangga diperhatikan perempuan lain? Hempim palayum gambreng. Ino menang, boleh kencing duluan. Kalau dipikir-pikir lucu ya Hans. Dulu aku tidak diakui oleh keluargamu. 3 hari yang lalu mereka bikin pesta. Aku diulosi untuk masuk ke dalam lingkungan keluargamu. Ya, mereka yang bikin pesta. Tapi uang kita yang keluar. Jangan bilang begitu dong Hans. Enggak. Pokoknya sekarang namaku jadi Non Nasution Doling. Hans, mati aku. Hans, itu tugu. Mau tidur sama papa, sama mama. Ya. Papa, jangan pakai baju mama dong. Ayo, Ma. Kamu sih, Non. Kita bokeh ya, Non. Dah gak dong, Hepeng. Hei, banyak juga habisnya pesta kita. Gak apa-apa, uang kan bisa dicari. Jangan bilang bisa-bisa, Non. Kan usahaku sekarang ini lagi. Percayalah, Hans, uang bisa dicari. Yang penting, secara adat, aku sudah sah diterima sebagai keluargamu. Kalau saja semua istri seperti kamu, maka dunia akan penuh dengan perawan tua. Kenapa begitu? Ya, semua akan memilih Hans sebagai suaminya. Dan Hans tidak akan mampu melayaninya. Siapa bilang? Non yang bilang. Kenapa? Karena Non tahu bahwa Hans cuma cinta sama Non. Betul begitu, Bah. Bah, cepat, nanti kita terlambat. Ayo. Kacau aja nih. Pak, cepat. Nanti telat nih. Ikut papa. Mau ikut papa. Papa mau pergi kerja, sayang. Mau ikut papa. Jangan gendong Nino, Non. Cepat pergi, nanti anak-anak terlambat. Mau ikut papa. Ayo, Nino turun. Ada adik di perut mama tuh. Iya, sudah pergi. Pak, ikut, Pak. Pak. Mau ikut papa. Mau ikut papa. Mau ikut papa. Mau ikut papa. Nino, nggak boleh begitu. Nino. Mau ikut papa. Mau ikut papa. Mau ikut papa. Mau ikut papa.
Ada apa, Bu? Bawa Nino ke dalam. Maaf, tapi masih ada kesempatan untuk memberi Nino seorang adik. Jangan terlalu kau pikirkan. Tiga anak sudah cukup. Sekarang yang paling penting, kau cepat sembuh dan cepat pulang. Betul, kau tidak marah, Hans? Tidak, Non. Tapi aku akan marah besar kalau kau lama-lama di sini. Ayo, Nino, keluar. Mama sudah mau datang. Nggak mau. Mama! Mama! Mama datang! Mama datang! Nino! Nino! Mama pulang, Nino! Ar. Mbak. Hei, Ibu, Bi. Ari. Ya, Bang. Nino? 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 Si Ucok kita kemana, Ri? Di kamar, ngumpet. Loh, kok? Gak tahu tuh. Nino? 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 Oh, situ. Loh, kok nangis? Nino, Mama pulang, sayang. Sini. Nggak mau. Nino jahat. Nino bunuh adik. Siapa yang bilang? Riri, Kiki, Nino dimarahi, Nino dipukul. Sayang. Tidak betul Nino bunuh adik. Badan Mama saja yang tidak kuat gendong adik di perut. Nino anak manis, anak pintar. Tidak boleh nangis, ya? Ya? Iya, Ma. Ya. Your wife is a good dancer, Hans. Thank you, thank you. Hans, satu lagu lagi. Jangan terlalu bersemangat, Non. Nanti capek. Ini yang terakhir. Janji?
Saya pikir sesenon harus dikuret lagi. Kenapa, Dok? Untuk menghentikan perdarahan dan pemeriksaan lebih lanjut. Harus opname lagi? Ya, cuma sebentar. Paling juga sehari. Tapi sesudah itu sesenon harus banyak istirahat. Nah, apa aku bilang? Kau sih terlalu banyak kerja. Ngurus ini, ngurus itu, tidak ada berhentinya. Sekarang kau dengar apa yang dibilang dokter? Istirahat. Anda juga harus istirahat, Saudara Hans. Bisa sabar sedikit kan? Sip, Dok. Maaf, Pak Toping. Saya tidak bermaksud menghina Bapak. Tapi kalau jumlah tadi kurang, begini sajalah. Overprice-nya kita bagi rata. Saya kira cukup fair. Terima kasih. Sekarang lebih baik saudara keluar dari kantor saya. Kau ini aneh, Hans. Usaha kita lagi seret. Pekerjaan yang memberikan keuntungan kau tolak. Bagaimana kita bisa maju kalau begini? Rifai, kita bersahabat sejak sekolah dulu. Ingat? Kau kenal diriku luar dalam. Tapi orang tadi, keterlaluan. Coba resapkan dalam hatimu. Dia minta harga dinaikkan 2 kali lipat. Ya 50%, kita 50%. Bagus sekali, Hans. Prinsip dagang, modal kecil untung besar. Di atas kertas paling-paling keuntungan kita 25%. Ya, untung besar. Tapi caranya, kalau yang akan dibangun itu, kasino, steamboat, atau yang semacam itu, boleh kita cekek mereka dengan harga. Tapi ini sekolah dasar. Coba, kalau uang yang akan dimakan orang itu, dibangunkan ruangan kelas lagi. Berapa banyak murid-murid yang bisa kita tampung? Rifai, jangan luntur pada keyakinan hanya karena uang. Kagum padamu, Hans. Hebat pengendalian dirimu. Benar kau sudah sehat, Mom. Hans, Hans. Katanya mau istirahat. Itu kan janjimu pada dokter Sanusi? Mikir-mikir, kalau Riri besar nanti, Riri ingin seperti Mama, ah. Mama kan baik sekali, sayang sama kita, sayang sama Papa, dan suka bantu orang lain. Dulu, waktu Mama melahirkan Nino, dalam kamar bersalin, Mama teriak-teriak kesakitan. Pas Riri lihat, Papa yang nangis di luar kamar. Rasanya ada yang kurang beres ya, Hans. Maaf ya. Sedikit, nggak apa-apa. Minta kiriman jamu lagi dari Eyang di Malang. Gus. Besok jadi ke Surabaya? Pagi-pagi sekali. Penerbangan pertama.
Papa bilang Mama tidak boleh dibangunkan. Papa bilang Nino harus menjaga Mama. Oh, Papa bilang Mama harus makan banyak supaya sehat. Papa bilang Nino harus kasih surat ini pada Mama. Non sayang, tidak sampai hati membangunkan kau. Tidurmu pulas benar. Semalam luar biasa kan? Aku tidak akan lupa membawa oleh-oleh jamu dari Eyang di Malang. Biar tambah hebat. Nino, papamu baik sekali. Nino sayang sama papa. Mama juga sayang sekali sama papa. Sebentar ya Nino, mama ke kamar mandi dulu. Sebaiknya besok pagi Sesnon pergi saja ke RSCM menemui Dr. Ustam. Urusan dengan Mr. Ryder, kau selesaikan sampai beres. Non. Ya, semalam ada interlokal dari Ari. Kau belum tidur? Sudah malam loh. Besok pagi kan ada janji dengan Dr. Ustam. Ari, bantu cari di majalah-majalah barangkali ada artikel tentang penyakit-penyakit. Buat apa? Kan dokter tidak mengatakan Mbak Non sakit kanker. Begitu kan maksudmu? Kalau besok Dokter Ustam mengatakan aku kena kanker, aku harus sudah siap menerima kenyataan ini, Ari. Sebaiknya saya terus terang pada saudara. Istri saudara menderita kanker rahim. Berapa lama kesempatan saya untuk hidup? Oh, nyawa di tangan Tuhan, Nyonya. Anda masih punya kesempatan yang luas. Ini juga belum tentu terlambat. Harus segera dioperasi. Apa yang akan diambil, dokter? Mungkin saya harus mengangkat rahim. Mungkin indung telur juga.
itu tergantung keadaan. Gelap betul mukamu, Hans. Aku yang mau dioperasi. Tidak apa-apa. Tertawa, Hans. Kamu tidak jelek begitu. Nah, bagus. Dunia jadi cerah kalau begitu. Di sekolah. Biar abang tunggu di sini. Bagaimana, Dok? Bisa mulai? Silakan. Lampu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Thank you.
Ma, mama mana? Mama di rumah sakit, Nino. Nino tahu rumah sakit? Di sana orang-orang sakit dirawat untuk disembuhkan. Begitu juga mama. Nino kangen sama mama. Papa juga kangen. Habis kita mau bikin apa? Biarin, Nino mau jadi Superman. Lalu, Nino terbang ke rumah sakit, bawa mama pulang ke rumah. Tapi jangan sekarang, Nino. Kalau mama sudah sembuh, pasti mama akan pulang. Sekarang tidur ya. Nino takut mau tidur sama papa. Ayo, masa Superman takut tidur sendirian? Oh iya. Susnan, buburnya jangan lupa dimakan ya. Mbak cantik sekali. Kok Mbak sakit berhias? Loh, kenapa? Justru orang sakit harus berhias, biar tidak kelihatan pucat. Kalau suamiku sama seperti suami Mbak, aku mau berhias setiap hari. Mbak beruntung punya suami sayang sama istri, tidak seperti saya. Kan suami baru kawin. Iya, baru setahun. Tapi dia jarang datang. Barangkali dia sudah bosan lihat istrinya tiduran lulu. Kakak perempuan saya juga pernah ketemu dia dengan perempuan lain. Sumi percaya? Tentu saja. Sebelum kawin pun sifatnya sudah begitu. Kenapa mau kawin sama dia? Ya, soalnya dia bersumpah tidak akan begitu lagi. Pagi, Non. Om dengar kau tidak mau makan bubur ya, Non? Ya. Dia maunya kambing guling, Dok. Dari dulu dia memang terkenal jago makan enak. Jangan buka rahasia orang. Nanti aku buka rahasiamu dengan Dokter Kahar. Betul itu, Er? Makan yang banyak ya. Fisikmu harus kuat. Suntikan seri ketiga, besok yang terakhir. Om, saya mau tanya serius nih. Sebagai perempuan, saya masih sempurna kan? Tentu saja. Coba buka mulutnya. Cuma kau tidak bisa punya anak lagi, Non. Tapi karena anakmu sudah tiga, sudah cukup kan? Aku tahu maksudmu. Tidak mungkin ada kelainan, Non. Kau masih bisa melayani suamimu. Om Rustam gimana sih? Betul, Er. Hans tidak akan merasakan bedanya. Ah, kau takut amat. Bohong kalau orang bilang lain rasanya. Itu hanya soal kejiwaan, Non. Mesin masih mulus. Jangan khawatir. Mbak percaya dengan omongan dokter tadi. Kenapa tidak? Mana ada orang sakit kanker bisa sembuh lagi. Mbak jangan mimpi. Kita ini kan hanya menunggu mati saja. Kenapa Sumi putus asa? Tuhan yang menentukan hidup mati kita. Mbak masih mengharapkan hidup lama. Tentu dong. Walaupun dokter Lukito pernah mengatakan kesempatan hidupku tinggal 60%.
tapi aku akan memperjuangkan yang 60% itu menjadi 100%. Aku tahu, dokter tidak akan menjamin kesembuhan walaupun sudah dioperasi. Tapi kesempatan untuk hidup itulah yang paling berharga. Rider menanyakan kau terus, Nom. Kepingin dansa semalam suntuk dengan kau saja. Boleh. Aku siap kapan saja dia mau. Boleh kan, Han? Boleh. Boleh saja. Asal si bule itu siap aku tinju semalam suntuk juga. Ayo. Ayo, Nom. Sembuh ya. Cepat sembuh ya. Makasih. Ayo. Mama. Mama. Nino. Ayo, anak-anak minggir. Gantian ya. Nanti papa nggak kebagian. Usahakan tidur yang banyak ya, Non. Jangan pikirkan apa-apa. Semuanya beres. Mbak, ini kroket enak buatan ibu sendiri, mau? Terima kasih, Mbak masih kenyang. Bawa tidur, besok juga akan baik kembali. Tidur saja. Barangkali ajal Sumi sudah dekat. Sumi, jangan bicara soal mati. Kita bicara saja tentang kehidupan. Kita harus berjuang melawan penyakit. Kanker harus dilawan dengan ketabahan, kemauan hidup yang kuat, dan kepercayaan yang tebal. Mbak, kalau aku mati, aku ingin jadi hantu. Karena aku takut-takuti suamiku yang mata keranjang itu. Biar dia mati berdiri. Benar, Mbak. Aku akan ganggu juga istri barunya. Belum tahu ya, suamiku kan kawin lagi. Tapi Mbak tidak setuju kau jadi hantu. Dalam agama, hantu tidak punya tempat. Khusus untuk dia, aku akan jadi hantu. Sumi. Sumi. Han takut. Aku mau pulang.
Apa Non yang minta pulang? Bukan, saya sendiri, Dok. Keadaan Sumi makin parah. Saya khawatir ini akan mengganggu jiwa Non. Sebenarnya, fisik dan mental Non sudah kuat. Tapi bagi kami lebih baik dia tetap tinggal di rumah sakit. Supaya kami bisa mengawasinya. Jadi, kapan dia bisa pulang, Dok? Hasil ronsen organ lainnya baik. Paru-parunya juga. Besok saja dia pulang. Tapi di rumah dia harus banyak istirahat. Yeah. Dok, dokter. Sumi koma, Dok. Non, Non. Siapkan fenasekti. Sudah, Non. Sudah. Tenang, tenang. Sumi mana? Bung siapa? Saya Isman, suami Sumi. Kamu kawin lagi ya? Non. Terpaksa. Dia mengandung. Saya ingin punya anak. Tapi Sumi tidak bisa kasih. Dasar buaya. Pergi sana. Sumi di kamar mayat. Non, sudah Non. Bukan urusan Sumi. Kita kok. Hah? Sumi meninggal. Sumi. Sumi meninggal. Sumi. Sudah ya. Kenapa Sumi tinggalkan Abang? Abang masih mencintaimu, Sumi. Abang ingat waktu pacaran sama kamu, Sumi. Sumi. Tobing. Non, sabar-sabar dululah, Non. Jangan terlalu banyak bekerja, karena kesehatanmu belum pulih betul. Sini dong, gimana sih? Biar insek kamu. Ada dua. Nggak mau lagi. Ayo, jangan banyak omong. Kita berangkat sekarang. Orang mas mau nambah kok. Makan aja, ntar jadi tong loh. Biarin. Sekarang kau tidur sajalah. Sebentar lagi. Ayo anak-anak, cepat. Mama, pergi ya. Nia juga. Bibi. Ya, Bu. Nia juga. Ini uang untuk belanja beli daging.
tidur ya. Bung Hans. Iya. Saya mau bicara sebentar. Anak sebarnya merembet ke paru-paru. Selamat siang, Pak. Ya. Alex dari Amerika. Sialan. Ya sudah. Rider yang ditunggu yang datang berita jeleknya. Han. Ada apa? American Finance Investment menunda support keuangannya kepada Rider dan kawan-kawannya. Berarti proyek Hotel Merdeka kita di Surabaya gagal. Dan ini, next week Rider will be in Jakarta for further information. Heran Yahudi-Yahudi Wall Street itu. Mau diapakan uang panas mereka? Sengketa Arab Israel praktis kan sudah selesai. Berarti, support senjata mereka buat Begin juga sudah berkurang. Yang jelas sekarang ini, Israel butuh bantuan pesawat F-5E. Dan itu perlu persetujuan Senat. Sudah pasti jauh-jauh itu butuh uang untuk menyemir senator-senator yang top. Bah, kontrak batal, istri sakit. Non sudah mulai membaik, kan? Sudah mulai. Jangan bilang-bilang, Non, kalau kontrak hotel di Surabaya batal. Mana bisa Non dibohongi? Betul. Kita tidak bisa bohong sama dia. Dia pasti tahu. Kau urus sajalah apa yang masih bisa diurus. Kau mau kemana? Cari duit. Suster, makasih. Kembali. Oh. Maaf. Tengok, Non. Aku kan sudah bilang, uang bisa dicari. Nih. Hans, kalau tidak salah, kau selalu mengajarkan padaku supaya berterus terang dalam segala hal. Bicara terus terang, langsung, tidak usah berbelit-belit. Ingat, Hans? Iya. Dari mana uang itu? Kau jual? Kau jual rumah itu, Hans? Kau menangis, Non? Demi aku, kau jual rumah yang sangat kucintai. Rumah yang tidak seorang pun dapat menyentuhnya. Aku sedih, Hans. Tidak usah bersedih, sayang. Nanti kalau sudah ada rezeki, kita kan bisa tebus lagi. Betul, Hans. Nanti bisa ditebus lagi. Pasti. Sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan. Dokter bilang apa hari ini? Aku mau disuntik MTX obat dari Amerika. Berapa kali suntiknya? 4 seri. Satu serinya 5 hari suntikan berturut-turut. Antara satu seri dan satu seri lainnya, istirahat 2 minggu. Hans. Apa, Non? Kulitku akan hitam gosong dan rambutku rontok. Sakitnya luar biasa, kata orang. Tidak bisa makan karena tenggorokan terbakar. Hans. Non, yang penting sembuh. Ya, ya. Yang penting sembuh. Aku mau hidup, Hans. Biar muka aku jelek kayak monyet. Tabah, Non.
kau harus hidup. Aku, Riri, Kiki, dan Nino membutuhkan kau. Kau akan tetap cantik, Non. Selamat pagi. Selamat pagi. Rajin benar sudah mandi. Tumben. Semalam nggak bisa tidur. Di kamar sebelah ribut benar siapa sih? Yang datang 3 hari yang lalu. Sudah keropos baru dibawa lagi ke sini. Dulu sudah sembuh, disuruh kontrol, nggak mau. Anaknya 10, nangis semua. Sudah plus? Belum, baru koma. Nih, sudah selesai. Semalam saya kebut sambil jaga pasien. Moga-moga cukup ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Ses Catherine? Bisa tidur enak semalam? Terima kasih, suster. Bagus sekali. Anakku pasti senang. Sudah ya, mau pulang ke asrama. Ngantuk. Mandi dulu dong ya. Ah, masih terlalu pagi. Ngomong-ngomong betul ya, suster Made pacaran dengan dokter Cina. Ini orang mau tahu saja. Saya pernah lihat suster Made gandengan dengan dokter Cina itu. Cuma gandengan kok. Mandi dulu ah, biar segar. Pagi. Selamat pagi. Suslan suntik ya. Suslan banyak maju loh. Siapa bilang? Dokter. Suntiknya tinggal 2 seri lagi. Sudah itu sembuh. Ngomong-ngomong sama tulang marihot,
Opung Tojo. Riri dengar. Ki, Mama sakit kanker. Kanker yang bikin orang cepat mati. Riri. Sini, Riri kasih tahu. Di tanah merah. Baca. Mama. Kasihan Mama ya, Ria. Aku rindu anak-anak, Hans. Aku sudah pikirkan. Anak-anak lebih baik tahu penyakit mamanya. Jangan ngaco kau. Mereka harus melihat kenyataan, Hans. Jangan seperti anak-anak pasien sebelah. Tidak tahu dan tidak dipersiapkan mentalnya. Aku tidak ingin anak-anak nanti syok jika ajalku tiba. Tidak. Mereka tidak boleh tahu. Mereka pasti akan sedih. Aku akan hati-hati sekali mengatakannya, Hans. Dan aku pasti, Riri dan Kiki sudah tahu penyakitku. Dari mana kau tahu? Kau selalu menghindar sekarang, Non. Aku malu melihat kulitku, Hans. Kalau sudah sembuh, pasti tumbuh kembali kulitmu. Ini kan kulit Ari saja yang mengelupas. Jangan lupa minta izin dokter. Besok, aku mau pulang lihat rumah. Mama, muka Mama kasar, Mama belum mandi ya? Nino, sudah janji kan? Ayo. Mbak, Ar. Non, ayo Nino. Untuk menyambut kamu datang, kita spesial masak. Masakannya enak sekali, Non. Senang ya? Anak-anak senang mamanya pulang. Non, duduk sebentar ya. Saya mau siapkan makanan dengan Ari. Bibi, apa kabar, Bi? Baik, Bu. Kiki, Riri, Nino masih kecil, sayang. Jangan sering dimarahi. Dia belum mengerti apa-apa. Tapi Nino sudah janji, Ma. Janji apa? Kiki, Riri, biarkan Nino berkata terus terang. Mama sudah tidak cantik lagi, kan? Mama masih cantik. Mama paling cantik. Kalian tahu apa sakit Mama? Terima kasih, anakku. Papa bilang kalian berdoa setiap malam. Buat apa? Buat kesembuhan Mama, kan? Hans, kita di luar saja. Jangan cemas, anakku. Mama berusaha untuk sembuh. Kalian lihat, Mama mau disuntik supaya sembuh, kan? Obatnya dari Amerika. Kalian tahu di mana Amerika? Negaranya Superman. Terima kasih, Nino. Ini baca di majalah kanker. Teruskan apa yang sudah kau baca di majalah. Kanker. Belum ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya.
Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala akal pikirannya untuk dapat memecahkan semua kesulitan. Bertahun-tahun para ahli dan dokter telah berusaha untuk memecahkan misteri penyakit kanker. Dan mereka telah menemukan obatnya. Dan obat yang Mama pakai ini sudah berhasil menyembuhkan pasien-pasien lainnya. Tapi Mama, Hans, yuk kita makan. Kau sendiri juga tahu, banyak orang-orang sehat yang tiba-tiba mati. Seperti Om Kus yang mati waktu menabrak gunung dengan pesawat terbang. Ingat? Mbak, makan dulu yuk. Ayo. Kalian pernah dengar dokter meramalkan berapa lama lagi Mama bertahan dari kanker? Nino. Mas. Mas di situ ya? Mama yakin. Dengan semangat Mama yang tinggi melawan kanker, Mama pasti sembuh. Buktinya Mama mau disuntik, walaupun sakitnya luar biasa. Dokter bilang, inilah yang memperpanjang hidup Mama. Kalau anak-anak pinter, tidak nakal, saling bantu, sayang Mama, Papa, Mama yakin, Mama pasti sembuh. Iya, kalian Ma. Tahu, dokter bilang Mama sudah hampir sembuh. Betul, Ma. Ya, anak sebar kanker di paru-paru Mama, tinggal 1 senti. Perlu dipanggilkan Pi Ija dukun picit dan Ayu. Ini bisa aja yang picit. Ya. Pelan-pelan, tidak usah ngomong. Ya. Kubur di sini, Hans akan membuatkan aku sebuah tempat yang manis, walaupun tidak seindah Taj Mahal. Cukup untukku dari marmer putih saja, warna yang menandakan ketulusan cinta. Mama, Ma, Mama, hari ini kita masak apa, Ma? Kalian maunya bikin apa? Kemarin kita buat selai udang pakai nanas. Kemarin dulu kita buat rujak manis. Kemarin dulunya lagi gado-gado. Sekarang kita bikin asinan saja ya, Ma. Terserah kalian. Bagaimana, Ri? Boleh, boleh. Tapi ajari bikinnya ya, Ma. Hans, tinggal berapa lama lagi kita di sini? Nggak usah dihitung-hitung. Yang penting, nikmati saja liburan ini, ya? Kenapa sih? Kok liburan ini cepat habis? Coba kalau sebulan, kan enak. Iya ya. Coba kalau Mama nggak usah masuk rumah sakit lagi. Moga-moga saja Mama tidak tinggal lama di rumah sakit.
sini. Kita berdoa supaya Mama tidak tinggal di rumah sakit. Bagaimana mendoanya, Ri? Ya, mendoa saja dalam hati. Mari kita mulai. Pejamkan mata. Apa sebenarnya penyakit Sinon itu, Hans? Saya kurang tahu, Opung. Suami macam apa pula kau ini, ya? Istri sakit kau tak tahu pula macam penyakitnya. Opung, jangan pula si Hans yang kena marah. Nanti sakit pula si Hans ini. Kalau Opung terus bentak-bentak dia. Betul itu, Opung. Janganlah. Sudah. Jangan bikin aku marah. Sudahlah, Opung. Nanti kumat pula tuh jantung. Sekarang aku mau tahu. Apa pula akibat penyakit Sinon itu, hah? Tenggorokannya terbakar karena suntikan MMC. Jadi hanya minum susu saja. Itu pun harus pula dibujuk-bujuk. Kasihan dia. Susunan makan ya? Hans! Apalah kau ini ya? Ambil. Kenapa cucuku sampai rusak begini? Macam apa binimu? Kau lupa kalau punya Opung pintar bikin semua orang sakit. Ini bukan sakit biasa. Hantu-hantu, setan-setan. Pergi dari tubuh cucuku kalau tidak mau celaka. Kau besok harus datang ke rumah, Hans. Opung ada obat buat Non. Brengsek. Sudah mulai mau makan? Sudah, dokter. Hari ini Non masih mendapat suntikan. Yang terakhir, dokter. Biar saya saja yang menyuntiknya. Baik. Mau muntah? Kau tidak apa-apa, kan? Kau diam saja? Ini namanya semedi. Sejak kapan kau menganut aliran kebatinan, Non? Sejak kau tidak kawin-kawin dengan dokter Kahar. Nah, kau mulai bercanda. Itu tandanya kau akan sembuh. Non, bulan depan kami akan melangsungkan pernikahan kami. Benar, Er. Doa aku terkabul. Kau tidak ingin cepat sembuh. Kau tidak ingin menyaksikan aku bersanding dengan Kahar. Aku ingin sekali, Er. Ingin sekali. Aku akan datang.
kembali. Sudahlah, Er. Dua minggu ini jangan pikirkan pasien dulu. Nikmati betul-betul bulan madumu. Dokter Kahar pasti setuju dengan saya. Saya selalu ingat non, dok. Saya akan bahagia sekali kalau dia bisa hadir malam ini. Ayo dong dimakan kuenya. Ya, mari, mari, mari. Ayo. Daya tahan pasien yang satu itu memang luar biasa. Secara medis, orang seperti... ya. Orang seperti non itu sulit untuk bisa bertahan lama. Tapi semangat juangnya untuk hidup tinggi sekali. Aku kagum sekali. Tapi peranan Bung Han sebagai suami juga sangat besar loh, dok. Oh, itu pasti. Belum pernah saya melihat suami muda yang begitu mencintai istrinya. Setahun istrinya tergeletak di rumah sakit, tapi dia tetap sabar dan telaten merawatnya. Bagaimana dokter Kahar? Apa bisa menandingi? Apa untuk membuktikan saya harus sakit kanker dulu, dok? Jangan dong. Kapan Suster boleh pulang, dok? Beberapa hari lagi. Masih di ini. Sudah bilang. Rusuk lelaki, bukan dari kepalanya untuk dapat mendudukinya, bukan pula dari kakinya untuk diinjak olehnya, melainkan dari sampingnya agar sejajar dengannya, dekat lengannya agar terlindung olehnya, dan dekat di hatinya agar tetap dicintainya. Terima kasih, Hans.
Tapi Mama bahagia melihat kalian semua manis-manis. Siang malam Mama berdoa kepada Tuhan agar Mama diberi umur panjang. Mama ingin melihat Kiki, Riri, dan Nino bahagia kelak di kemudian hari. Ma, Riri dan Kiki ingin sekali membalas budi Mama. Dia telah membesarkan kita. Anakku, membesarkan kalian adalah kewajiban Mama. Tapi Mama tidak berhak menuntut balas budi, anakku. Hiduplah di jalan kebenaran. Berjalanlah pada jalan yang lurus. Itu saja sudah merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai bagi Mama. Ya Tuhan, berikan kesembuhan buat Mama. Kau takdirkan sakit yang lama buat Mama. Tolong bagi-bagikan sakit Mama itu pada Kiki dan Riri, supaya Mama tidak terlalu menderita. Anakku, Tuhan, tolong kabulkan permintaan kami. Rahim diambil tidak akan mempengaruhi kegairahan seks seorang wanita. Lalu merasa tersiksa setiap berhubungan dengan Hans. Setiap malam saya selalu mengharapkan agar Hans tidak mendekati saya. Sakit, Om. Saya tidak merasakan kenikmatan lagi dalam bercinta. Dan Hans tidak tahu itu. Saya ingin cerai, Om. Hah? Waras pikiranmu, nak. Saya sekarang tidak sebanding dengan Hans. Saya takut Hans menyeleweng dan meninggalkan saya. Daripada saya mendengar itu dan melihatnya, lebih baik saya meninggalkannya dulu. Meninggalkan penuh kenangan manis tanpa cacat. Hans tidak akan meninggalkanmu, Non. Tidak. Dia sangat mencintaimu. Sekarang saya tidak yakin, Om. Hans akan menyeleweng melihat kebekuan saya di tempat tidur. Kau terlalu jauh berpikir, Non.
Bangkitkan semangatmu. Kau bisa, Non. Bisa. Jangan mati dikala kau masih hidup. Mati kemauan, mati cita rasa. Hanya kau sendirilah yang bisa menghidupkan kembali kemauanmu. Jiwamu. Nah, bangkitlah kau kembali menjadi Non yang priang. Yang cantik. Yang suka menggoda. Menangislah, Non. Menangislah. Berterima kasihlah pada Tuhan bahwa kau telah dapat suami yang baik. Dan kebaikannya itu harus kau balas dengan semangat hidup. Kau jelek, Non, kalau matamu merah. Kau boleh minum tehku. Aku mau pergi dulu. Ada pasien yang mau operasi. Kau tidak usah pergi-pergi hari ini. Aku mau tengok kawan sependeritaan. Tidak usah. Kenapa, Hans? Kasihan mereka. Mereka perlu bantuanku. Mereka perlu diberi harapan. Tidak peduli orang lain. Aku mau kau sehat, Non. Kau tahu berapa juta sudah kau habiskan untuk kesembuhanmu? Kau menyesal, Hans? Kau sekarang cepat kali marah dan tersinggung. Kalau semua orang kau urusi, bah, bisa kau kambuh lagi. Aku beruntung suami dan anak-anakku tetap memperhatikan diriku. Tapi mereka? Kau tidak boleh ke sana. Suasana rumah sakit, suasana sedih yang akan membuat kau sakit lagi. Kemarin kau dari sana dan membawa kuman influenza. Rumah sakit, gudangnya penyakit, tahu? Aku diperlukan untuk membangkitkan semangat mereka, ha? Omong kosong. Kau tahu, kau cuma dieksploitir oleh mereka. Ini dituntut oleh kemanusiaan, rasa sosial, rasa sependeritaan. Kau perlu tahu, Hans, aku tidak betah di rumah. Aku memerlukan suasana lain di mana aku merasa tidak sakit. Di tengah orang-orang sakit, aku merasa sembuh. Kalau di rumah semuanya memanjakan aku, apa-apa tidak boleh. Jadi kau tidak bahagia, Non? Persoalannya bukan bahagia atau tidak. Aku selalu bahagia di sampingmu. Tapi aku merasa tidak berharga di sampingmu. Aku merasa terbanting. Dan dihantui oleh ketakutan mati merana. Di rumah sakit aku merasa beruntung dari pasien lainnya. Aku merasa lebih gemuk, lebih cantik di antara mereka. Dan ini yang membangkitkan semangatku lagi, Hans. Kau sadis, Non. Kesengsaraan mereka, kau manfaatkan untuk kebahagiaanmu. Itu bukan mengabdi pada kemanusiaan, tapi mengabdi diri sendiri. Non, bukan maksudku menyakiti hatimu. Cuma aku selalu khawatir kehilangan kau. Setahun aku berjuang mati-matian mempertahankan nyawamu. Aku takut kau capek dan sakit lagi. Kau mengerti, Non? Sabar, Non. Inilah hasilnya. Kalau orang tidak tahu diri, badan sudah keropos. Sok mau ngurusi orang lain. Kau ini omong apa sih? Betul apa yang kau bilang tempo hari. Aku ini sadis. Dan juga egois. Ah.
tidak ada kelainan lagi di paru-parumu. Kenapa? Tidak percaya? Kok tahu? Kelihatan dari mata dan senyumanmu. Kau kira aku bohong? Bukan begitu, Nyonya Dokter Kahar. Kadang-kadang masih sesak kalau bernafas. Dan kalau malam, batuknya belum berkurang. Kau harus insaf, Non. Kau belum sembuh betul. Penyakitmu sebetulnya cuma flu biasa. Tetapi karena kondisi badanmu menurun, maka dikhawatirkan penyakitmu yang dulu kumat. Kalau orang lain terkena flu begini, tidak separah kau. Seumpamanya kayu, badan Bu ini seperti kayu yang kropos, kan? Siapa yang bilang? Kau sendiri ya yang bilang. Besok kau sudah boleh pulang, Non. Ayo, Non. Nyonya Non Tobing di sini. Siapa? Hai, Buto Galak Ayu kan? Aku dengar kau sekarang di Eropa. Aku sudah tua sekarang, tidak cantik lagi. Datang saja besok ke rumahku, biar bisa ngomong panjang. Ya, jam 9 besok ya. Jangan tidak loh. Beres, beres. Ya, bye. Pasangin pitanya dong, Ma. Sana sama Tante Ari, Mama lagi repot nih. Nah, sini Papa yang pasangin. Siapa sih yang mau datang sebentar? Hilda. Teman sekelasku dulu di Medan. Hilda yang cantik. Yang dulu pernah naksir kau, Hans. Ingat? Kalau lihat aku begini jelek kan malu, Hans. Kenapa mesti malu? Kalau hati yang jelek, boleh malu. Kau tetap cantik. Aku ke kantor ya. Oh ya, salamku buat Hilda. Yo. Wanita di jajah pria. Sejak dulu dijadikan perhiasan sangkar madu. Hantu Blau Non Tobing ya? Hilda Buto Galak Ayu kan? Gila kau, Non. Kau masih tampak ayu saja. Anakmu berapa? 3 dan kau pasti 4. Biasanya kau tidak mau kalah. Kali ini aku kalah. Aku cuma punya 1 dan bukan dari rahimku. Nanti juga kau punya anak sendiri. Sabar saja. Sok menasihati aku lagi kau. Aku sudah tidak mungkin punya anak sendiri. Mau minum apa? Ada apa? Apa saja deh, ah. Aku bikinkan es buah kesukaanmu. Oke. Cihuy. Non? Kau ingat gak Rudy Hutauruk? Yang mana? Itu loh, yang dulu bilang mau bunuh diri. Kalau cintanya kau tolak. Oh. Sampai sekarang dia masih hidup. Gemuk lagi. Tapi gagah. Sekarang dia orang penting di Angkatan Udara. Hil, kalau bicara jangan yang enggak-enggak. Bener kok. Sudah, masa lalu nggak usah diungkit-ungkit. Kenapa tanganmu, Hil? Kau kira cuma kau, Non, yang menderita kanker di dunia ini?
Aku tahu alamatmu dari suster-suster rumah sakit yang mengatakan kau adalah pasien teladan di sana, Not. Oh ya, berapa kali kau dioperasi? Satu kali. Kau? Masih kalah dengan aku. Aku 3 kali. Satu kali di Eropa, satu kali di sini, satu kali di Meksiko. Nih, mula-mula, dada sebelah kiri, dipotong. Pindah ke sebelah kanan, dipotong lagi. Nih, akibatnya. Landasan pesawat terbang. Lihat rambutku, rontok semuanya. Ahil. Tuh, botak kan? Rupanya persaingan kita belum habis. Sekarang kita bersaing. Nih, lihat nih, nih. Penyakit dan kejelekan. Sebelum kawin, aku punya kista. Benjolan di saluran vagina. Dokter mengatakan aku harus kawin. Sebab kalau dibuang, kata dokter, perawanku ikut hilang. Daripada diperawani oleh alat-alat kedokteran, mendingan kan diperawani kami kan, suamiku. Mulutmu tetap seperti dulu. Jangan bohong, Hil. Masa aku bohong? 2 bulan lagi aku ke negeri Belanda. Ganti darah. Tahu, Non? 2 di antara 5 pasien yang ganti darah di sana, mati. Tapi karena aku orang baik, aku diberi umur panjang sama Tuhan. Doain ya. Ya? Ya. ngomong-ngomong, anak siapa yang kau ambil? Anak Meksiko. Jangan main-main. Siapa yang main-main? Lihat saja sendiri, Juanita sekarang sudah kelas 0 besar, lucu dan cantik. Ngapain kemari? Aku ada perlu sebentar. Yuk. Non, kau ingat Suci? Itu loh, saudara sepupuku di Medan dulu. Yang satu kelas di atas kita, dia lagi hamil. Suaminya lagi digoda sama janda. Lalu apa hubungannya sama aku? Lihat aja deh nanti. Ngomong-ngomong, si Han sudah seminggu ya di Hong Kong? Iya kan? Hilda. Apa kabar sudah lama tak kemari? Baik. Masih ingat? Non, temanku. Oh iya. Mari-mari. Om Seram. Apa kabar? Kenalkan, ini Non, teman saya. Hil. Kalian duduk dulu ya. Saya ke belakang sebentar. Nona! Nona punya hati lembut lawang. Nona sakit. Nona harus sabar lawan penyakit. Beta lihat, Tuhan Allah masih kasih umur panjang buat Nona. Kok dia tahu? Siapa dia? Orang pintar. Nona punya suami ini hari akan pulang. Nona mesti layani dia baik-baik, eh? Tapi, dengar saja. Nona kecil. Suami Nona sekarang sedang senang-senang sama perempuan. Tapi, ini malam pasti dia pulang. Tapi suami saya pulangnya minggu depan. Tunggalah, tuang ngampung. Nona kecil tidak percaya sama beta. Beta bilang, ini malam suami Nona pasti pulang. Waktu.
Mbak, aku tahu pasti ada apa-apanya. Ar, kau percaya pada laki-laki? Tentu saja. Kenapa, Mbak? Kau percaya pada abangmu? Eh, Mbak ini aneh-aneh saja. Abang Hans kan paling baik di dunia, paling jujur. Waktu aku sakit lama, dia tidak pernah pergi dengan perempuan lain. Setahuku tidak, Mbak. Kenapa? Mbak sekarang sedih karena abang. Kau percaya kalau abangmu sekarang sedang main-main dengan perempuan di Hong Kong? Heh, dari mana punya pikiran jelas seperti itu, Mbak? Abang Hans begitu baik, Mbak masih mencurigainya. Bilang Om Seram tadi siang. Mana Mama? Di dalam. Ya, Bang Hans. Biarkan Papa sendiri ya. Sebentar ya. Non? Non? Mana kuncinya? 522, Non. Ada apa? Bau parfum yang tidak kusukai. Ada lipstiknya. Non? Perempuan lain, kau meniduri perempuan yang bukan istrimu. Non, tunggu dulu. Nih, hapus mukamu biar bersih dari kuman penyakit perempuan. Dengar, aku tidak mau dijamah oleh tanganmu yang kotor. Pergi. Non, dengar dulu. Beri aku kesempatan bicara. Pergi kamu. Keluar. Keluar. Ya. Ya. Impoten. Hans impoten. Dan saya tidak tahu. Dia datang padaku kira-kira 2 bulan yang lalu. Menceritakan keadaannya. Lalu aku sarankan dia berobat pada seorang dokter kenalanku. Hans tidak pernah menceritakan semuanya itu padaku. Ketika dia mau pergi ke Hong Kong, dia minta nasihatku apakah boleh berobat akupunktur. Aku bilang boleh-boleh saja. Aku kira dia ingin melihat hasil akupunktur yang dia jalani selama di Hong Kong. Dia lakukan itu untuk kau, Mom. Percayalah, dia sangat mencintai kau. Dia abdikan seluruh hidupnya hanya untuk kau dan anak-anakmu. Han sangat menderita, Non. Hmm?
Tidak apa-apa. Aku jahat, Jahan. Aku istri yang tidak baik. Aku telah menyiksa kau. Akulah yang telah menyakiti hatimu, Non. Aku telah berdosa padamu. Di
semuanya padaku. Non, aku telah mencobanya dengan beberapa perempuan. Tapi demi Tuhan, aku tetap tidak berdaya. Hans, yang ku ingat hanya kau. Kau saja. Aku minta kau mau memaafkan aku, Non. Barangkali aku yang kurang bisa membangkitkan gairahmu. Atau kau terlalu memikirkan penyakitku, sehingga pengaruhnya bisa mematikan gairahmu itu. Hans, kita sama-sama ke dokter ya, Hans. Para penumpang Garuda, sini. Selamat penerbangan. Terima kasih. Mau ikut Mama ya? Terima kasih. Jonita mau kemana? Jeddah, terima kasih. Roma, Amsterdam, dan London. Aku tidak mau kau menangis, Non. Jangan ruang ini ya, turun dong. Yang tidak. Your attention, please. Dan aku yakin, kau pasti akan kembali. 805. Sampai ketemu. Flying aku senang punya sahabat tidak cengeng. Jeddah, Rome, Amsterdam, dan London. Please proceed to customs and immigration. Thank you. Terima kasih ya. Yuk. Hans. Sakit lagi? Cuma sebentar sakitnya. Ini tidak bisa dibiarkan, Non. Harus ke dokter. Buat apa? Cuma sakit perut saja kok. Iya, tapi sudah berapa lama? Sebentar sakit, sebentar ke WC. Itu kan ada yang tidak beres. Jangan terlalu dicemaskan, Hans. Kasihan anak-anak, nanti akan sedih. Besok harus ke dokter. Sudah positif, Dok. Iya. Sudah merembet ke usus. Perlu segera dioperasi. Nanti malam Susan harus puasa. Besok dioperasi. Buman mana? Pergi keluar sebentar untuk makan. Oh. Yuk. Aku tidur di sini supaya kau tidak takut. Boleh. Ya, aku sudah minta izin. Pokoknya kau harus tidur nyenyak supaya besok masuk kamar operasi dengan tenang, ya? Aku takut, Hans. Tidak ada alasan untuk takut. Dokter Irwan kan bilang usus yang dia ambil cuma sedikit. Banyak pasien yang berhasil. Tapi pasien kamar sebelah meninggal. Aku takut, Hans. Kalau aku mati, bagaimana anak-anak? Bagaimana, Hans? Umur di tangan Tuhan, Non. Berdoalah. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada kakakku, kepada mamanya Riri, Kiki, Nino,
supaya operasi besok pagi berhasil dengan baik. Tuhan, jangan ambil nyawaku. Tuhan, biarkan saya hidup beberapa tahun lagi. Tuhan. Aku tidak mau dioperasi. Aku tidak mau dioperasi. Aku takut. Non, tenang, Non. Ya. Tidur saja ya. Aku tidak mau tidur. Aku takut didorong ke kamar operasi. Aku takut. Aku takut. Dengar, Non. Demi aku dan anak-anak. Tidur ya, aku kawani. Terima kasih. Operasi Mama berhasil. Dan Mama sudah mulai sadar kembali. Ah! 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 Ah!
Kenapa kau lakukan itu, sayang? Aku kenapa, tidak tahan. Sayang? Biar cepat mati, Hans. Aku tidak tahan. Aku tidak tahan. Sudah berapa kali didapat penyinaran, suster? 2 kali. Hari ini yang 3 kali. Tapi sayang, dia sama sekali tidak mau makan, tidak mau minum. Sepertinya dia sudah kehilangan semangat untuk hidup. Tidak. Kau harus hidup, Non. Harus. Ingat anak-anak, Non. Mereka membutuhkan kau. Juga Ari. Kalau kau pergi, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Sakit, Hans. Aku tidak tahan lagi. Ingat peristiwa Hong Kong? Sekarang aku sudah sembuh, Non. Kita ulangi semua kebahagiaan-kebahagiaan itu. Betul, Hans. Iya, Non. Hans. Apa kabar, Pak? Baik. Hans, Hilda. Aku sudah dapat kabarmu. Bagaimana, Non? Belum. Dia belum tahu apa-apa. Mari, mari Tami. Non, Hilda pernah cerita padaku bahwa dalam segala hal, kau selalu menang dari dia. Ada pesan dari Hilda sebelum dia menutup mata. Kau harus hidup, Non. Hilda. Buat anak-anakmu, buat Hans, buat kecintaanmu terhadap hidup itu sendiri. Hilda. Nona. Nona. Nona, jangan terlalu ketakutan. Karena ketakutan itu adalah musuh manusia paling besar. Ketakutan adalah merupakan siksaan hidup. And itu paling sing baik. Nona kecil. Nona terlalu ketakutan untuk hidup. And itu paling menyiksa. Nona mau pengin mati. Tuangalah. Sing suka orang begitu. Tapi kalau Nona mau mati, gampang saja. Tahan tu nafas. Tahan terus sampai gergantang putus. Seorang pengecut akan lari dari hidupnya and pilih mati. Nona! Nona berani hidup? Nona mencintai anak-anak Nona semuanya. En ingin lihat anak-anak besar en sampai kawin. Sekarang Nona makan itu bubur. Ayo makan. Ha 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 ha
Hans.